Wah, ternyata ada Kometo. Habis ngantar girder, sekarang kosong menuju ke arah Bandung. Kirain gak ada Kometo. Alat berat multi aksel. Pengangkut box girder dengan berat di atas 200 ton. Menurut keterangan para pekerja, berat satu box girder itu sekitar 200 tonan. Ada yang bilang 600 tonan. Tapi sudah dari dua pekerja saya nanya, mereka bilang semuanya sekitar 200 tonan berat girder itu. Bentar, ada kereta lewat nih. Bentar lagi. Wow, kereta lewat, euy. Mantep pemandangannya, euy. Wes, keren, euy. Di atas Kometo, di bawah kereta. Saya nggak tahu, belum ngecek ke arah sana sudah terpasang berapa box girder hari ini. Kemarin masih 428. Sekarang nggak tahu nih. Sekarang jam 17.20 atau jam 5.20 sore. Menurut kabar, kecepatan Kometo ini adalah 5 km per jam ketika dalam keadaan membawa beban box girder. Dan kalau kosong gini berarti agak lebih cepat. Ke Kopo jaraknya dari sini tidak kurang dari 20 km. Berarti kemungkinan ini akan nyampe sekitar berapa ya? 4 jam gitu. Sekarang hampir setengah 6. Ya, kemungkinan nyampe, gak mungkin sih 4 jam terlalu lama lah. Sekarang setengah 6, ya kemungkinan jam 8 malam baru nyampe ke Kopo. Prediksi saya jam 8 malam baru nyampe ke Kopo. Oke, terima kasih sudah menonton. Pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Terima kasih.